Piala AFF U19 2022. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama. Akan tetapi, Timnas Indonesia U19 lebih mendominasi permainan. Timnas Indonesia menekan Filipina sejak menit pertama. Garuda Nusantara tampak ingin mencetak gol cepat dalam pertandingan ini. Pada menit ke-14, Subhan Fajri dilanggar di kotak penalti sehingga membuahkan penalti untuk Timnas Indonesia U19. Semenit berselang, Rabani Tasnim Sidik mencetak gol dari titik putih. Timnas Indonesia U19 unggul 2-0 pada menit ke-26 melalui Alfrianto Niko. Akan tetapi, pada menit ke-29, Justin Lawrence memperkecil kedudukan untuk Filipina. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U19 vs Filipina di Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 3-4-3 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Marcel Januar, Kadek Arel, Frezi Al-Hudaifi, Zanadin Faris, Edgar Tamping, Alfrianto Niko, Subhan Fajri, Rabani Tasnim Sidik, Ferdiansyah Cecep.